hutang itu untuk menjaga, melindungi kami masyarakat. Menurut moyang kami, hidup itu hanya tergantung di hutang. Alam yang ada di dalam hutang itu. Kami masyarakat bahwa kita menjaga hutang ini menunjang anak-anak turunan kami, cucu-cucu kami ke depan. Sebab hutang ini kalau rusak, anak-anak ke depan mereka menderita karena hutangnya sudah habis. Mereka mau bikin rumah, rotang, obat-obatan, cari di mana. Sehingga tempat ini, hutang ini kami menjaga dengan ketat. Merbau ini sudah umur 100 tahun lebih. Tinggi sekali kita masih di pinggir ini. Hutan itu untuk kehidupan rakyat masyarakat adat yang ada di Manggrolo Sira. Kalau tidak ada hutan, masyarakat pasti tidak akan hidup. Tapi ada hutan, masyarakat hidup. Karena tempat pencariannya ada di hutan. Ada tempat kawasan tempat tertentu yang bisa mencari. Ada yang bisa berkebun. Ada tempat tertentu yang dibagi. Jadi dia punya potensi-potensi yang ada. Bisa diambil sesuai dengan kebutuhan. Hutan Papua sampai dengan saat ini memiliki luas 42 juta hektar. Namun beberapa perkembangan mulai dari 2009 sampai 2011 terjadi pengurangan tutupan lahan. Tutupan lahan saat ini 30,007 juta hektar untuk seluruh Papua. Hotam tugun hotanung jawab soya. Kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace dan masyarakat adat Nasaimus saat ini adalah kegiatan early action, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana tahapannya kita memulai dengan pemetaan partisipatif batas wilayah-wilayah adat marga-marga yang ada di Kampung Manggrolo dan Sira untuk bagaimana masyarakat punya informasi dasar. Pertama tentang berapa luas kawasan adat marga masing-masing, kemudian apa saja potensi yang ada di dalam hutan adat mereka. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, itu mereka sudah melakukan tindakan-tindakan pelestarian terhadap hutan. Dalam hal ini bahwa kita lihat pemanfaatan sumber daya hutan terhadap faktor-faktor kehidupan masyarakat terjadi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan tidak merusak hutan yang ada di dalam kawasan mereka. Oh.
untuk early action ini, selain pemetaan dan inventarisasi potensi, Greenpeace juga melakukan training manajemen koperasi dan pembangunan koperasi bersama-sama dengan masyarakat secara gotong royong. Manfaat dan tujuan ke depan dari koperasi ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengelola potensi-potensi lokal yang ada di sekitar mereka, terutama untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat tadi, selain hasil hutan kayu juga hasil hutan non kayu. Begini satu bulan karena kita ada kerja-kerja lagi, macam kita pergi toko berkebun itu, kalau noken yang model besar begini tuh sampai dua bulan, satu bulan baru habis. Kalau yang kecil begini ya sepas satu bulan. Noken ini untuk kita punya hidup jalan, isi sayur, terus ambil kayu bakar isi lagi, ambil sayur isi lagi di noken ini baru kita bawa. Orang tua harapkan kewarisannya ke depan harus dijaga hutan untuk anak cucu-cucunya sampai saat ini. Untuk bisa menjawab komitmen Indonesia terhadap pengurangan gas emisi gas rumah kaca, kami pikir Greenpeace sangat optimis untuk melindungi hutan Papua yang tersisa ini setelah Sumatera dan Kalimantan dijarah habis-habisan. Kami pikir hutan Papua perlu dijaga.